Oh tidak, semuanya menghilang, termasuk Sandy. Dia lebih suka berteman dengan Larry. Oh tidak, ya ampun, tidak, tidak, tidak. Kita harus bagaimana? Apa maksudnya kita? Oh, aku tidak perlu bodoh untuk mendapatkan perhatian Sandy. Apakah aku pecundang di pantai ini? Oh, tidak. Aku lupa mengoleskan sunscreen. Oh. Oh, aku hanya menaburi pasir di kueku. Tidak, akulah pecundang terbesar di pantai ini. Mereka menguburku di pasir dan melupakan aku. Kalau kau kenapa? Aku kehilangan sahabatku. Kenapa? Karena aku merobek celanaku. I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high. And now she won't even spare a passing glance. All just because I ripped my pants. When Big Larry came round just to put him down, SpongeBob turned into a clown. And no girl ever wants to dance with a fool who went and ripped his pants. I know I shouldn't mope around, I shouldn't curse, but the pain feels so much worse. 'Cause winding up with no one is a lot less fun than a burn from the sun or selling your bones. Now I learned a lesson I won't soon forget, so listen and you won't regret. Be true to yourself, don't miss your chance, and you won't end up like the fool who ripped his pants. SpongeBob! Sandy! Lagumu bagus. Kalau kau mau jadi temanku, jadilah dirimu sendiri. SpongeBob, lagumu bagus sekali. Maukah kau menandatangani celanaku? Tentu, sobat. Dan babi kecil ini membawakan sebuah Krabby Patty untukku. Dan babi kecil ini akan membantuku memasukkannya ke dalam. Ada kalimat terakhir SpongeBob SquarePants. Aku hanya ingin minta maaf pada Tuan Crab karena aku mengecewakannya. Aku membiarkan seluruh bikini bottom tenggelam. Oh, maafkan aku. Tapi yang paling buruk, aku menjatuhkanmu, Krabby Patty. Cita rasamu yang hangat dan lezat. Oh, aku tidak bisa melupakanmu. Hangat? Aku tidak akan melupakan 100% semua bumbu rahasiamu. Yaitu keju, acar, daun selada, tomat, bawang. Yang kemudian dipanggang setengah lunak. Hangat, bertabur biji wijen. Ya, katakan sekali lagi. Katakan! Sini, nak! Oh, tidak. Plankton, 1% lemak, 99% gas panas. Menjengkelkan! Baiklah, Patty. Sekarang kita pulang. SpongeBob! Itu adalah Krabby Patty-ku! Kembalikan padaku, SpongeBob! Ini perintah! Patty-ku! Oh tidak! Oh tidak! Aku sudah siap mau piknik! Oh? Hey, Patrick. Hai, SpongeBob. Patrick, kau temanku yang terbaik. Kembali. Squidward, aku mau memberikan pembuka kaleng ini untukmu.
Dan kukira pertemanan ini tidak pernah dapat imbalan. Kau yakin mau memberikan mayones ini padaku? Semuanya milikmu. Dan bagaimana dengan buku telepon tua ini? Semuanya milikmu, sobat. Patrick, masih ada lagi yang ingin kuberikan padamu, teman. Jaring tangguh. Apa kabar semuanya? Hai SpongeBob, kau mau berogarasi? Tidak, Sandy. Aku membuang semua barang-barangku untuk hidup di alam bebas bersama ubur-ubur. SpongeBob, semua ini gila. Kenapa kau ingin hidup di antara ubur-ubur? Mereka itu kan dingin, kejam, dan tidak satupun yang cerdas. Sandy, itu tanggapan yang aku dapatkan dari seseorang yang hidup berpura-pura seperti aku selama ini. Aku akan buktikan bahwa aku tidak membutuhkan semua benda ini untuk bisa bahagia. Mungkin suatu hari nanti kau akan bijaksana dan bergabung denganku. Aku tidak membutuhkan ini. Bus, bus, bus. Bus. Dia melepaskan celananya. Paling cuma satu minggu. Paling cuma 11 menit. Patrick Sony. Ini Patrick, makanlah Krabby Patty. Ini dia, Patrick. Baca kalimatmu. Terima kasih, Sandy. Aku mau satu. Terima, Patty. Sayang SpongeBob tidak ada di sini. Ini adalah favoritnya. Aku berharap dia pulang. Gigi. Aku tidak bisa melakukannya. SpongeBob, kembali. Patrick, aku tidak mau pulang. Aku merindukanmu. Sandy merindukanmu. Bahkan Squidward merindukanmu. Wow. Apa-apa-apa. Aku bahagia di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Halo semuanya, aku pulang. Aku juga bisa seperti kalian. Patrick, apa yang kau lakukan? Kalau aku tidak berteman lagi denganmu, aku akan buat kau sebuah piala. Aku bahkan sudah membuat toples yang bagus untukmu. Patrick, lebih baik kau pulang. Sekarang aku sudah jadi ubur-ubur. Aku bisa melihatmu di sana. Aku masih melihatmu. Kau akan terlihat bagus dengan mantelku. Sampai selamanya, SpongeBob. Sekarang aku akan menangkapmu, SpongeBob. Patrick, tidak! Baiklah. Kalau memang harus begini keadaannya, ku harap kau bahagia. Bas. Apa yang telah ku lakukan? Selama ini aku punya kehidupan enak dan teman-teman yang baik, tapi aku buang semuanya. Kalian adalah yang terbaik. Aku membuat kekeliruan. Aku mohon maafkan aku ya. Sudah, jangan banyak bicara. Ini makanlah Krabby Patty. Baik, aku makan. Dan aku akan melihatmu di tempat kerja besok pagi-pagi sekali. Ayai, Kapten, siap. SpongeBob, silakan pakai sendiri. Baik, aku pakai. Tada. Terima kasih ya. Baiklah, sudah cukup. Bisa tidak kita hentikan ini? Patrick Kotal. Senang kembali ke rumah. Kembalikan padaku.
Itu tidak akan terjadi. Ayo. Kau siap? SpongeBob, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak lihat semua orang di sini melakukan saling adu? Saling adu? Oh iya, aku juga punya jurus andalan. Kau yakin bisa melakukannya? Kau mengantarkan aku pulang. Sekarang kau telah menghancurkan semuanya. Jangan menangis. Jagoan ada di sini. Aku belum gagal. Hei, kita masih banyak yang belum kita lakukan. Aku tahu. Jangan menangis. Jangan menangis. Jangan menangis. Apapun yang kau lakukan, jangan menangis. Wow. Apa yang kau lakukan padanya? Kasihan dia. Baik-baik saja. Aku mengacaukan semuanya. Tidak apa-apa, SpongeBob. Semuanya baik-baik saja. Aku mengacaukan semuanya. Sebenarnya tadi itu lucu ketika hotdog mendarat di rambut Judy. Aku telah mengacaukan semuanya. Tapi aku senang, kau tahu. Kita belum menyelesaikan dansa kita. Aku tidak mau. Tentu kau mau. Kau masih menggunakan wig? Ayo kita berdansa. Lakukan, Spots. Pergi sana, jangan berdansa di sini. Bang, maafkan aku. Aku tidak bersikap seperti yang kau inginkan. Oh, jangan khawatir, SpongeBob. Aku tahu kalau ini akan menjadi hancur total. Tapi kehancuran yang justru menyenangkan. Keluarkan aku dari sini. Tidak ada di sini. Tidak ada lagi SpongeBob. Tidak ada. Ya, mungkin akhirnya aku menemukan sebuah tempat di mana aku bisa sendirian. 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 Aku harus keluar dari sini. Mana mesin waktunya? Di mana mesin waktunya? Mana yang lain? Di mana? Aku mau pulang.
Aku rindu Bikini Bottom, aku rindu ujung pulau Paskahku. Bahkan aku rindu SpongeBob. SpongeBob? Patrick! Halo, Squidward. Halo, Squidward. Aku kembali. Aku tidak percaya ini. Aku di luar angkasa. Aku pergi ke masa depan, kemudian ke masa lalu, dan kemudian aku tidak di mana-mana. Tapi sekarang aku kembali. Dan kau tidak tahu betapa bahagianya aku melihat kalian. Satu. Dengar ya, SpongeBob. Sekarang ini aku sedang malas membuat istana pasir, bermain karate, atau makan ubur-ubur. Kita tidak memakannya. Kita lepaskan lagi. Terbanglah ubur-ubur mungil. Ayo sana, kembali ke tempat asalmu. Sana pulang. Di sini bukan tempatmu. Kembalilah kau bersama keluarga dan teman-temanmu. Aku tahu mereka merindukanmu. Sama seperti kau merindukan mereka. Pergi sana, cepat. Sandy, kenapa kau menangis? Aku tidak menangis, helmku bocor, tahu? Sandy. Oh, aku rasa aku sedang rindu kampung halamanku. Oh, rindu kampung halaman. Hampir sampai. Kacau, SpongeBob, apa ini? Tada! Selamat datang di rumah, Sandy. Aku tidak mengerti, Patrick. Ada apa dengan Sandy? Mungkin ini masalah tupai. Wish I was back in Texas. The ocean's no place for a squirrel. Wish I was in Texas. I'll always be a Texas girl. I wanna go home, 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 home. Hey Patrick, dengar itu. Oh, menjauh dariku, menjauh dariku. Patrick, dengar itu. Itu Sandy. Kau dengar? Wake up in Texas. Pecan pies. Oh, why? When I'm so far from you, Texas, all I can do is cry. Potong kecil Texasmu. Lihatlah, Sandy. Kita berdansa. Daging panggang raksasa. Wehas Texas. Dan aku mendapatkan galon ini untukmu. Bagaimana? Kau masih mau tinggal di sini? Sudah, kau jangan menangis, Sandy. Tenang saja. Aku tidak menangis. Aku tertawa. Aku hargai semua yang kau lakukan, SpongeBob. Tapi rumah bukanlah soal daging panggang atau pai pecan. Rumah adalah saat kau dikelilingi oleh mereka yang sayang padamu.
apa yang kulakukan. Selama ini aku jauh dari rumah dan membuatku sadar sekarang. Jadi kau masih mau di sini? Aku tidak pergi. Hore! Hore! Plankton, semua yang menghalangi sudah pergi. Tepat. Kau tidak mengatakan padaku semua orang akan pergi. Ups. Mega Bucket, kau memanfaatkan aku mengembangkan lahan. Itu namanya curang. Tidak adil. Apa kau belum mengetahuinya, SpongeBob? Pria baik-baik akhirnya tamat. Hanya orang yang agresif yang bisa menaklukkan dunia. Bagaimana kalau yang agresif jadi baik? Apa yang kau lakukan? SpongeBob, tunggu, stop! Ciuman kupu-kupu, aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu manis, ini menjijikan, menjijikan. Apa yang terjadi? Oh, aku menabrak karang dengan papanku yang baru. Tidak masalah. SpongeBob, stop! Sebelum ini terlambat! Kebaikanmu itu telah mengembalikan orang-orang itu ke sini! Tidak! Jangan lupa! Yeah, hebat! Woohoo! Oh, hebat! Ini sangat hebat! Oh, Plankton, maafkan aku ya. Lupakan soal itu. Aku tak akan menerima begitu banyak kebaikan. Aku butuh kebencian. Mau main voli, teman-teman? Iya! April Mop, sosis kecil. SpongeBob, aku kan cuma bercanda. Oh, ayolah, kalian tahu aku cuma bercanda kan? Benar. Oh, kasihan, anak yang malang. Iya, orang itu telah mengerjainya begitu rupa. Ini lelucon, bodoh. Tunggu, jangan pergi. Tunggu, tunggu. Itu kan cuma bercanda. Kenapa setiap kali aku ingin bersenang-senang, selalu saja salah? Aku tidak sengaja membuat dia menangis. Kurasa ini artinya aku sebaiknya katakan pada SpongeBob bahwa aku menyesal. Ini artinya lebih baik aku minta maaf. Ternyata ini lebih sulit dari yang kuduga. SpongeBob! SpongeBob! Keluarlah! Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. SpongeBob! SpongeBob! Hari ini aku memikirkanmu dan kelihatannya aku mungkin aku berhutang padamu tentang ini bukan sesuatu yang biasa aku kerjakan, jadi tolong dengar baik-baik, SpongeBob, karena aku hampir mengatakan padamu bahwa aku minta Patrick, apa yang kau lakukan di sini? Sedang menggali. Kenapa kau mengenakan topi itu? Entahlah. Wah, mana SpongeBob? Ada di rumahnya. Dia terkesan. Karena apa? Tidak tahu, tapi pasti itu sangat bagus sehingga sampai membuatnya menangis seperti itu. Oh. SpongeBob! SpongeBob, biarkan aku masuk! SpongeBob, biarkan aku masuk atau terpaksa aku gunakan ini. Kau mau apa? SpongeBob, aku hanya mau mengatakan kalau aku minta... Apa?
Aku hanya mau bilang bahwa aku minta... Apa? Aku hanya mau bilang kalau aku... Ada cara yang lebih mudah melakukan ini. Nah, kau mau membukanya kan? Tidak bisa, aku tidak punya pembuka botol. SpongeBob, aku... SpongeBob, aku hanya mau mengatakan kalau aku minta... Nah, itulah maksudku. Aku tidak dengar. Aku tidak peduli. Aku sudah mengatakannya dan jiwaku sudah tenang. Pasti itu sangat bagus sehingga sampai membuatnya menangis seperti itu. Lelucon April, apa ini? Tetap di situ. Oh, baiklah, baiklah, baiklah. Maafkan aku. Aku tidak sengaja melukaimu. Bahkan SpongeBob, aku menyukaimu. Aku suka menjadi tetanggamu. Aku senang mendengar alarm peluit kabu di pagi hari itu. Dan cekikikanmu di malam hari. Dan aku juga senang pada Gary, Patrick, Sandy, Tuan Crab. Dan semua orang yang aku terpaksa harus berhubungan dengan mereka. Dan Squidward. Apa semuanya benar? Ya, SpongeBob. Ya, semuanya ini benar. Termasuk 5 hal bodoh dan tabrakan itu. Apa? Ya, terserah. Tapi janjilah untuk tidak mengadu pada siapapun. Aku janji. Benarkah? Nah, Ambil. April Mop, kau benar. April Mop, aku baru saja membodohi kalian semua. April Mop. Apa jadinya tanpa...